Selamat sore pemirsa, nama saya Fajar Purnama dan pada video kali ini saya akan menunjukkan, memperkenalkan OVO Invest, yaitu dengan OVO itu adalah aplikasi, salah satu aplikasi pertama atau dan terpopuler sekarang ini di Indonesia, di mana Anda bisa membeli banyak hal, beli pulsa, tagihan, atau Anda ke mall bayar pakai dompet digital. Dan uniknya dibanding dengan dompet digital lain, OVO ini kenalkan namanya OVO Invest, yaitu di mana Anda bisa melakukan investasi di dompet digital ini. Dan berapa bulan yang lalu saya telah menginvestasi sebanyak 5.100.000, dan sekarang saya telah memperoleh keuntungan 4,66% sekitar Rp237.000. Dan untuk melakukan investasi, Anda cukup dengan beli atau jual. Tapi mari kita lihat dulu fun fact sheet-nya. Anda sih bisa tinggal download aplikasinya dan lihat sendiri. Untuk sekarang ini yang saya terangkan, saya lihat kalau di sini ada grafik money market, yaitu pasar uang dan pasar ekuitas. Mereka berinvestasi di sana jika memang benar seperti ini. Ya, itu sebelum sambil saya lanjut cerita, itu reksadana itu adalah di mana Anda bisa memberikan uang Anda kepada manajer investasi dan dia akan menginvestasikan tergantung dari skillnya dia, dan jika dia mendapat keuntungan, Anda akan mendapat bagian hasil dari keuntungan tersebut atau sebaliknya, saya lupa. Pokoknya intinya kalau Anda belum jago berinvestasi, reksadana itu Anda berikan kepada yang ahli untuk menginvestasikan uang Anda. Dan di sini lengkap dokumen-dokumennya. 67 halaman. Dan ini tentang OVO Invest. Dan namanya Cipta OVO Ekuitas. Kalau dari deskripsinya sendiri itu, dia itu adalah reksadana pasar saham. Dan jika memang benar seperti itu, maka risiko untuk investasi di sini dari menengah hingga tinggi. Tapi dari datanya mereka tersebut, keuntungannya dalam 1 tahun itu adalah 7% per tahun. Artinya kalau Anda investasi minimum, Anda bisa investasi sebanyak Rp10.000, Anda akan mendapatkan Rp700. Atau investasi saya 1 juta misalnya, Anda dapat 70.000 dan seperti itu. Nah, jika Anda lihat sendiri, ini adalah pasar uang, pasar saham. Jadi itu menurut saya itu resikonya tinggi, bisa naik, bisa turun. Kalau Anda beli dan jual pada waktu yang salah, misalnya Anda beli di sini dan Anda jual di sini, pasti Anda itu rugi. Dan anggap saja, tutup aja ini. Kalau ingin mengetahui psikologisnya, Anda beli di sini dan tiba-tiba harganya turun, anjlok, Anda itu udah rugi. Dan Anda itu akan khawatir, wah gimana nih, apakah akan turun terus dan naik lagi, apakah uang Anda akan hangus. Disitulah mengapa dia resiko tinggi. Kalau pasar uang, itu resiko rendah, tapi keuntungannya stabil, itu naik terus.
Cuma keuntungannya OVO Invest dibanding yang lain itu, Anda tinggal mendal itu kemudahannya untuk berpartisipasi. Anda tinggal mendownload aplikasi ini, beli dan minimum pembelian itu hanya Rp10.000 Anda bisa investasi. Kalau reksadana lain itu rata-rata 100.000 minimal, dan jika Anda misalnya mau deposito di bank itu minimal 10 juta rupiah. Jadi dengan uang sedikit Anda sedikit saja Anda bisa menabung, menabung, menabung. Tidak perlu hanya Anda menunggu uang punya 100.000 atau 10 juta itu, 10.000 aja Anda bisa memulai. Anda tinggal beli, dan jika Anda cukup merasa puas dengan keuntungannya, Anda bisa langsung jual. Dan untuk verifikasinya, sebelum Anda bisa beli, cukup melampirkan KTP dan beberapa keterangan itu saja. Dan begitu mudahlah, mudahnya sekarang ini dengan dompet digital, di mana dulu untuk membeli reksadana, Anda harus mempunyai akun sekuritas atau Anda datang ke bank dan beli masing-masing produk. Siap Anda membeli satu produk reksadana, hanya Anda harus melalui proses administrasi dan begitulah, amat tidak semudah sekarang lah, tinggal Anda download dan klik gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya.